Halo guys, selamat datang kembali di By Update Channel. Channel akan mengajak kalian jalan-jalan virtual, teman-teman ya. Dan saat ini nih, teman-teman, kita akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ya. Sedikit kita jalan-jalan ke Pantai Seminyak Bali, guys. Situasinya ini dia menjelang sunset ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi suasana yang teman-teman lihat ini adalah suasana menjelang sunset tiba ya, dan ini tepat pukul sekitar 6:30, teman-teman ya. Dan seperti teman-teman lihat nih, teman-teman, Pantai Seminyak Bali tentunya menawarkan sunset yang enggak kalah asiknya ya. Garis horizon panorama dari terbenamnya si matahari ini memang sangat syahdu banget ya, teman-teman. Senja sore padu padan sama langit yang cerah, teman-teman, pastinya kalian bakalan betah banget dan bakalan kangen dan rindu berat ya, menanti momen-momen seperti ini tuh kembali datang ke hidup kalian nih, teman-teman. Di sini suasananya sangatlah ramai ya, apalagi ditambah sore kayak gini tuh. Biasanya kafe-kafe di pinggir pantai dari Seminyak Bali ini dia banyak menawarkan nih, teman-teman, menawarkan tempat makan sambil tempat ngopi ataupun sambil nongkrong ya, teman-teman ya. Ditambah dengan apa, suara dari lagu-lagu, musik-musik yang sadu banget, yang slow mellow, tentunya bakalan ngebikin kalian bakalan chill banget, bakalan santai banget untuk berlama-lama di Pantai Seminyak Bali nih, teman-teman. Untuk pasir pantainya juga, aduh, ini juga sangat empuk ya. Walaupun pastinya kondisinya berbeda ya, kalau misalkan kalian bandingkan dengan pasir putih di semacam pantai Melasti, Pendawa ya, ataupun pantai-pantai Timis, Green Ball Beach gitu kan, Nyang-Nyang gitu. Ini karakteristik dari si pantainya pastinya berbeda. Namun teman-teman, pantai ini tuh pastinya nggak kalah empuk ya. Gak kalah empuk, asli ini empuk banget si pantai pasirnya nih, teman-teman. Ya, di sini pun ada logo-logo seperti ini ya, love, dan ada lampu-lampu yang bikin senja kita kali ini tuh bakalan temaram banget nih. Bakalan sahdu banget dan bakalan bikin rindu ya dengan momen-momen seperti ini, guys. Ya, dan di sini pun banyak sekali ya, teman-teman, yang penyanyi-penyanyi kafe-kafe ya, yang hilir mudik mengalunkan musiknya ya, untuk menemani kita bersantai sore menjelang malam hari, guys. Ini suasananya tentunya untuk tempat-tempat duduk yang disediakan oleh kafe-kafe ini pun juga rata-rata sudah penuh nih, teman-teman. Karena apa? Karena wisatawan-wisatawan yang datang ke Pantai Seminyak ini pastinya mereka bersantai menunggu sunset tiba, sambil sedikit ataupun sekali mengunyah ya, ataupun meminum minuman-minuman yang tentunya sudah disediakan di Pantai Seminyak Bali ini ya. Wow, ini bakalan kalian rindukan banget. Dan buat kalian nih, barangkali dari kalian semua yang kemarin mungkin habis dari sini, teman-teman ya, habis dari sini, boleh ya tulis komentar kalian ini bagaimana sih vibesnya ya di sini. Dan atau teman-teman, atau buat kalian yang berencana untuk berlibur ke Pulau Bali ya, ini By Update Channel sarankan agar kalian jangan men-skip Pantai Seminyak ini. Kalian harus coba nih, harus coba merasakan sunset secara langsung di Pantai Seminyak Bali, guys ya. Karena di sini banyak sekali kafe-kafe yang menawarkan tempat-tempat nyaman untuk kalian bisa chill dan santai di sini ya, teman-teman ya. Dan sekali lagi terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini ya, yang tidak men-skip-skip video ini sampai akhir. Terima kasih banget, karena tanpa kalian kita bukanlah apa-apa sih. Lihat tuh, langitnya tuh udah mulai kelihatan golden hour-nya. Ya, jadi patingin terus channel By Update ini ya, karena kedepannya kita akan selalu update ya situasi terkini dan info terbaru serta suasana terbaru di Pulau Dewata Bali, guys. Oke guys, By Update Channel pamit undur diri, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.